Kos, berani gak kita balapan? Ayo. Diki, oh no, Ki, tolong, Ki. Ayo man. Iya pak. Aduh. Itu mas itu pak. Sini Ki. Aduh Ki. Ki. Kok bisa kayak gini tuh pak? Memang kenapa? Jadi tadi kita abis balapan sepeda man. Terus Diki jatuh. Astagfirullahaladzim. Udah pak. Panggil dokter. Iya man. Itu bagus man. Halo dok. Tolong kemari dok, soalnya anak kos saya habis kecelakaan. Baiklah, saya akan segera ke sana. Iya dok, makasih ya. Man, kayaknya ada tamu deh man, tolong cek man. Iya pak, saya cek dulu ya. Iya man. Dokter, cepet banget dok nyampainya. Iya, pasiennya di mana? Oh, pasiennya di kamar atas dok. Kemana dokternya? Kok tiba-tiba ngilang? Aneh banget. Ki, sadar Ki. Dokter? Masuk dok. Kamu keluar dulu, biar saya periksa pasiennya. Iya dok. Pak, kenapa di sini? Diki lagi diperiksa dokter, man. Hah? Man, malah bengong lu. Enggak pak, enggak. Pak Kos! Pak, Diki pak. Paling sedikit takut disuntik man. Hmm? Oh gitu pak. Iya man. Man, tolong! Ini aku bukan dokter! Diki pak, dalam bahaya pak. Iya man. Man. Tenang. Gua cuman. Oke. Ki, ayo lari Ki. Iya man. Aki, pelan-pelan. Sini, Ki. Semoga aja hantu itu nggak lihat kita di sini ya, Pak. Iya, Man. Wow!
Udah cukup, jangan mengganggu manusia lagi. Gak bisa, semua akan mati. Baiklah kak, kalau kakak tidak bisa dibilangin dengan baik, aku akan melakukan ini. Allahu la ilaha illa huwal ayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u lahu baini ya'lamu ma baina aydihim. Alhamdulillah. Hantunya menghilang, Pak Ki. Iya, Man. Alhamdulillah. Itu tadi hantunya kakaknya dokter. Iya, sebenarnya kita berdua ini seorang dokter. Jadi gini ceritanya. Kok aku nggak pernah dapet pasien ya? Kak, aku mau pergi dulu ya ke rumah pasien. Eh, Bapak Erki, Bapak Erki, aku kapan? Siapa lagi? Halo, ada dokter Eki-nya enggak? Enggak ada, dia barusan pergi ke tempat pasiennya. Ada apa ya? Ini anak saya lagi sakit, saya butuh dokter. Ya udah kalau gitu saya aja ya. Enggak mau, saya maunya sama dokter Eki. Kalau kayak gini caranya aku enggak terima, mending aku bunuh. Ya ampun, sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Ya, kita sebagai manusia nggak boleh iri dan dengki. Karena hidup dan rezeki itu udah ada yang ngatur. Iya dok, bener itu dok.